Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke. Pagi hari ini agak serak teman-teman. Serak dan gelinting ya teman-teman. Oke, pagi hari ini ya kayak biasanya teman-teman. Masak teman-teman, masak ya. Oke, pagi hari ini menunya ini teman-teman. Ada buncis dan ada tahu ya teman-teman. Ini saya mau akan buat santan ya. Oke, langsung saja kita mulai masak ya teman-teman. Oke, selamat pagi ya semuanya. Jangan lupa sarapan. Oke, mari kita mulai yuk. Oke, di sini ada buncis ya teman-teman. Buncis. Ini namanya buncis. Nih dipotong-potong segini-gini teman-teman. Dan ini ada tahu teman-teman. Ya, nanti akan dipotong kotak-kotak juga teman-teman. Oke, langsung saja nih. Kita mulai. Proses. Siap. Bumbunya siap. Kita siap di tukulin kafe. Iya, siap nih. Goreng kan. Tempe ala-ala. Entah. Ala-ala Jawi. Jawi ya. Oke. Ini digoreng aja nanti. Lagi. Emergency. Sira lupa mau 6 tua. Oke, sudah siap dari ngosengnya guys. Oke, lanjut kita masak. Oke, kalau ada yang tanya ini buntunya kenapa tugel guys? Ini ada orang lapar ya guys. Langsung dimakan. Dipangan guys, dikeletak. Saking luwe nih guys. Oke, langsung ayo. Gas. Cok. Oke, guys. Yes. Minyak es panas, guys. Oke, kita lebokkan buncis ini dulu, guys. Mas aku untuk kuah aku mau. Gitu ya. Tetap lagi. Tetap lagi. Ini saya kita tambahkan air dulu ya. Oke. Agar matang buncisnya ya, biar tidak gosong ya. Oke, kita tunggu sampai umuk dulu, guys. Oke, kita tutup dulu aja, guys. Ini kayaknya sudah umuk ya, sudah tenang. Kita aduk-aduk dulu guys. Ini goreng tempe guys. Maaf, wajannya ireng guys. Belum ada dana untuk mengganti wajan guys. Jangan lupa di subscribe guys agar bisa beli wajan nanyar guys. Oke. Wajannya juga sudah kayak gini guys ya. Jadi tolong bantuannya lah guys. Untuk bisa beli wajan baru, jangan lupa di subscribe, di share ke keluarga Anda. Oke, kita masukkan tahunya dulu guys. Ini tahunya agak ukuran besar ya guys, agar kurang terasa guys. Oke, kita aduk sampai rata dulu guys agar tercampur bumbunya guys. Gimana guys? Oke guys, ini rencananya mau ditumis saja guys, mau dikecapin ya. Karena ini sudah porsi banyak guys, jadi nggak jadi disantan ya guys. Kalau sayuran sedikit baru disantan guys, agar dapat semua aja lo makan. Kalau sui ini sudah full sawajan guys, jadi nggak jadi disantan, ditumis aja ya.
Oke. Ini dia, guys. Belum. Ini tempenya sampai gosong, guys. Yang goreng bahaya. Oke, kita tutup lagi, guys. Tutup lagi itu. Kita tunggu lagi 5 menit. Oke. Petri. Guys, masakan hari ini, guys. Harta gue thumbnail, guys. Oke. Kita aduk lagi, guys. Berak ya, memang tadi. Memang. Kita kecilin dulu apinya, guys, agar tidak gosong, guys. Ini mah proses untuk matangkan, guys. Oke. Proses tahu ditumis, ya, guys. Ini ada para wali santri ke tekoning pondok, guys. Ada kumpulan. Menowo wali santri mah nyicip masakan iki kok. Kudune enak iki, guys. Ya tapi nek ora enak ya tulung harap maklum lah gitu. Sedang wong lanang kan masak, guys. Yang ngono kae rasane. Ya, ngalor ngidul. Terus beruntung, guys. Terus, oh. Nunggu matangnya, guys, ya. Ini garingnya kecap, guys. Ini kecap yang mau, guys. Kecap. Ini tempe, lauk, lauk. Oke, ini tambahkan kecapnya, guys. Warnanya jadi agak kehitam-hitaman. Ini yang masak, guys, hitam. Oke. Yes. Sudah matang, ya, guys. Yes. Oke. Okay. Yes. Sudah matang, ya, guys. Keker, guys, keker. Gak kuasong, guys. Hancur wajan nih. Wajan urung. Urung kuat tuku berarti. Gosong-gosong nih, guys. Oh, iya. Oke, guys, mateng, guys, yo. Guys, guys. Siap untuk disajikan, guys. Oke, terima kasih, yo. Cukup sekian dulu video kali ini. Lanjut besok lagi, guys.
Oke, terima kasih. Jangan lupa sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.